Bosing dari TNAU bertemu dengan Erceng Harun. Satu poin pembuka di set yang ketiga 1-0 untuk TNI AU. Jadi Jablon sudah lakukan resim di sana. Aziz akan berempat dengan Shwee. Lebar nampaknya dari jam sebelum dari serang Jati 1-2. Eki Raja Jang reception sedikit akan dapatkan satu kawalan Swagros. Tidak mampu terpedung nampaknya dari Swagros dari serang kawalan 3-1. Sikit Ras sambar saja kembali Gusti 4-1. Kembali serang sikit Raja Ajang lekor. Kita saksikan kembali. Masih serang sedikit perancang-ancang di sana akan dimulai jump shot gagal kali ini. Tidak mampu melampaui jalannya. Satu poin kembali bertambah untuk RC Garut 2-5. Aziz Rizky di sana sedikit Jati Zwek Kaula terkam bersebelah akan disiap di perus siap dengan Faja. Terlalu melebar nampak jaga di Swig dan Surang Fajar. Satu poin kembali bertambah untuk tim dari TNI AU. Zagrin Zab sudah lakukan Raisya Bisharak lagi yang di Swig. Satu percobaan berlaku yang cukup baik nampak jaga di Syahid 3-6. Semisal dilakukan sakit akan dikejati siapa terjukan kaulah. Kesal. Satu poin kembali bertambah untuk TNI AU 7-3 di set yang ketiga. Kaulah. Beraja jam di sana kaulah akan dikejati jam semisal dilakukan resim wajah. Kurang sempurna nampaknya resip dari serang Fajar. Satu poin kembali pertama untuk TNI AU 8-3. Masih serang Kaula beranjang-anjang. Terlalu melebar nampaknya kiri jam sem dari serang Kaula. Satu poin kembali pertama untuk RC Garut 4-8. Arsul kembali serang resip di sana sang di merah angka di jati siapa dengan Sege terkat bersebut Aziz mampu dikembalikan ambil alih sana kembali Sege tidak mampu terpancang nampaknya dari Sege dari seorang Rizky Jarjit Parmabensa Gusti. Raja Jangkai Gusti siap sudah lakukan terlalu melebar. Fajar kali ini beraja-aja resim di sana Gusti akan dilompatkan dari segi timbal tercover sempurna akan diiksa sabar saja kembali Jati Rizky Jablon
siap di sana sang libero. Ah, kadu bakat kali Arso. Injak mampu melampaui jalannya tampaknya ke disbek dari seorang Arso. Satu baik kembali bertambah untuk TNI AU 11-5. Rizky Jamjit sudah lakukan resi di sana sang libero bakal. Rizky kembali resip sang libero Arso yang tujuh. Iksan jam-jam sedangkan resip Gustin secara angka 24 dengan swing Zagrin tidak mampu terbentuk sempurna nampak dengan swing dari seorang Zagrin. Satu poin kembali bertambah untuk TNI AU 13-6 di set yang ketiga. Jadi aja jam sedangkan resip di seorang angka dengan siapa terunjukkan ini terbaca nampaknya over net. Terjadi foul. Menyentuh jalan tampaknya kali body dari seorang Gaula. Egi. Satu counter yang cukup baik nampaknya dari seorang libero. Satu poin kembali bertambah untuk TNI AU 14-8. Sigit. Kali ini beracak-acak di sana seorang Sigit. Gagal nampaknya dari jump dari seorang Sigit Ardian Permawensa. 9-14. Aziz resip secara sedikit akan dipaparkan swing point back yang cukup baik tempatnya dari Zagrin. Kembali Zagrin beracak-acak sedangkan resip secara sang libero akan swing dan cover sempurna akan dipola siapa tentu juga Aziz terbaca para pemirsa 16-9. Zagrin kembali beracak-acak sudah lakukan resim di sana akan bersiapkan tentukan Arso. Cuma yang nampaknya kelompok back dari seorang Arso. Satu baik kembali bertambah untuk RC Garut 10-16. Kembali Rizik panjang tampaknya dari spek dan serang Gusti. Kau lah akan tinggi bola jam-jam silakan resip sanglim terlalu takut sabar saja nampaknya kalian Gusti 18-10. Kaulah terlalu melebar jumping service dari surat Kaulah para pemirsa. Arso kembali song resip sikit di sana angka 24 akan spek Gusti dan cover sembrangan banyak di spek dari surat Gusti akan bola siapa untuk back tackle sikit tidak mampu terbaca nampaknya dari back tag dari seorang Sigit berapa pemirsa. Satu poin kembali bertambah 19-11. Gusti kembali kali ini beracak-acak sedangkan resip sang libero akan dibawa pangkat dari Arso
benteng yang cukup baik. Satu poin kembali pertama untuk RC Garut, 12 melawan 19. Fajar Zaw resim sikit sana akan dipandangkan sini 20-12. Rizky resim sana Sang Libero siapa tujuannya asing tiga belas melawan 20 di set yang ketiga. Iksan kali ini beraja cari serang Iksan resim di sana Gusti akan dapatkan kali sedikit timbal kembali mampu mengacau pertahanan depan dari RC Garut. Satu poin kembali bertambah 21-13. Bang bang so Aki kali ini beraja cek zera Aki resim disana Sang Libero timbal Zagrin terbajar Fajar Arso terlalu tanggung dampaknya kali ini terjadi foul pemain depan dengan nomor punggung 10. Sigit berajang-ajang kali serang Sigit berlalu melebar terjadi pergantian pemain kali beristirahat Kaulau digantikan pemain dalam nomor 8 ada Angga Alis. Disini lakukan Aziz angka di Sang Libero empatkan spek Gusti Aziz kembali beraja-aja gagal nampaknya kali servis dari Sir Aziz 23-16. Zagrin kembali Zong maka di sana wait tidak mampu terbang sana empatnya dari wait ke surat Syahid sobat main kembali pertama untuk RC Garut 17-23. Kembali Zong resepsi ke sana akan dilepatkan ke swing angka 24-17. That's why. Angga terlalu melebar nampaknya dari jumping service dari seorang Angga Arso kali ini beraca dan seorang Arso resim secara Sang Libero angka lompatkan kali ini di ball wah ini pertandingan di set yang